Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pelajar-pelajar L4. Right, so kali ni berharap korang semua sihat. Oh, by the way, kerja abang hantar hari ni. Hari ni abang tak kisah. Okay, so before abang sambung, first kita nak sambung yang kita belajar hari tu adalah pasal speed. Not speed. Distance time graph. Kan, kita dah belajar pasal distance time graph. So, yang korang belajar hari tu ya ni ya. Nampak malih kan. Okay, so dekat sini kita boleh nampak apa yang korang belajar hari tu. Bila mana dia menaik, nampak dia menaik ke atas macam tu. Maksudnya dia ada speed. Okay. Kan, kalau apa seseorang tu sedang bergerak, dia akan naik atas. Sebab ni adalah masa. Ni adalah jarak. Okay. Jarak. Meter. Yang ni adalah masa. Okay. So ni dia akan ke atas. Bila orang tu tidak bergerak, adakah masa dia berhenti? Tidak. Masa dia masih bergerak. So bila dia jalan, bila masa dia berhenti, masa masih bergerak. So apa yang akan berlaku adalah dia akan macam ni. Nampak? Satu dia kata sini adalah bahagian stationary. Stationary maksudnya tak bergerak. So yang ni dia bergerak sentiasa, dia bergerak ke atas dari somewhere kepada somewhere else. Dan yang ni pula, ni pun sama. Okay. Dan yang ni adalah bila dia tidak bergerak. So basically korang hari tu dah belajar macam tu, contohnya. So dia patah balik, apa suruh korang buat cerita dan sebagainya kan. Okay, kali ni kita nak belajar macam mana nak kira speed melalui graf ni. Soalan abang adalah di antara dua orang ni, yang si merah dengan, kalau apa ni, purple, yang mamat purple ni dan juga mamat hijau ni, yang mana yang lagi laju? Who is faster? So macam mana kita nak tahu? Senangnya. First, alright. Untuk graf, macam mana kita nak kira adalah formula dia macam ni. Formula untuk speed adalah, kan, ini korang dah belajar, change in distance okay over change over change in time. Okay. Change, perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. So, perubahan jarak atau dengan perubahan masa ni sebenarnya dia ada something yang lagi senang. Kita boleh buat dia buat, saya tak ada contoh. Kita boleh buat dia macam ni. Equals to distance 2 tolak distance 1 bahagi dengan time 2 tolak time 1. Okay. Time 2 tolak distance 2 tolak distance 1 bahagi time 2 tolak time 1. Inilah yang dimaksudkan dengan change in distance bahagi dengan change in time. Perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. Dari mana orang tu last, tolak dengan kat mana jarak dia first, bahagi dengan time dia last, tolak time dia first. Kalau dalam soalan ni, kita boleh tengok. Okay. Dalam soalan ni, dia ada dua tau. Okay, satu bahagian sini. Kita boleh cari dia punya distance dia. Kita boleh cari dia punya speed dia. Okay. Kalau menggunakan formula ni, D2 tolak D1 bahagi T2 tolak T1. Sekejap balik kan. Okay. So, D2 tolak D1 over T2 tolak T1. Kalau kita ambil yang masa time 4 ni adalah sebagai kita nak sini. So kat sini,
Sebenarnya kita akan tengok dia adalah x dia 4, y dia 2. Kan? Ini adalah x axis, y axis. 4, 4 dengan 2. 4, 2. So, D2 dia adalah 4. Okay. Tolak dengan D1 bahagi dengan T2 tolak T1. Oh, silap-silap. Maaf. Okay. So, kat sini, dia jarak dia yang kedua, ni jarak dia yang kedua adalah 2. Okay. Jarak dia yang pertama adalah 0. Time dia yang kedua adalah 4. Okay. Time dia yang pertama adalah 0. So, dari situ kita boleh dapat dia adalah 2 bahagi 4 ataupun 1 bahagi 2. Which sebenarnya akan jadi 0.5. So, jawapan dia, dia akan jadi 0.5. Ash. Bahasa ni besar sangat. Kecil kan ya? Okay. So, 0.5 meter per second. Okay. So, itu untuk yang ni. Untuk yang ni. So, kita akan nampak dia berubah masa yang kedua, jarak dua tolak dengan jarak satu, dengan jarak satu, kosong, dua tolak kosong, time dua tolak time satu, empat tolak kosong. So, dua tolak kosong bahagi empat tolak kosong, dua bahagi empat jadi satu per dua, jadi sama juga dengan 0.5 meter per second. Okay. Kalau kita buat satu lagi contoh, yang masa di antara sini ha. Okey, kita tengok ini. Eh. Agak-agak berapa dia punya ni? Ni korang dah belajar kan? Korang patut tahu berapa dia punya speed dia. Kalau mendata, maksudnya dia tidak bergerak. Kita boleh buktikan dia melalui dia punya maths. So, jarak 2 tolak jarak 1, distance 2 tolak distance 1 bahagi time 2 tolak time 1. Time dia masih sama di antara 8 dengan 4. So, time 2 dia 8, time 1 dia 4. Okay, tengok ni sini. Sini nampak? Nampak deadline here. This is the line. Okay. Dan juga ni pun line dia. So, time 2, T2. Yang ni adalah T1. Okay. D2 dengan D1. So, D2 dia sekarang adalah, berapa boleh agak? D2 dia adalah 2. D1 dia pun 2 juga. See? Dari situ kita boleh nampak 2 tolak 2 kosong. 8 tolak 4 4. Kosong bahagi 4 akan jadi kosong. So kat situ kita dah proof dia punya speed dia 0. Tadi kita nampak dia punya speed. Sekarang speed dia 0. Sekarang kita buat yang terakhir. Contoh terakhir abang. Okay. Contoh yang terakhir. Sekejap. Alright. Kita bagi formula yang sama. Formula ni apa nak korang tulis. Okay. We go here first. Sini. Dengan sini. Kita ada D2. Kita ada D1. T2. T1. Kalau kita ikut benda ni, kita akan nampak D2 dekat sini. D1 dekat sini. So D2 dia sekarang adalah kosong. Ni D2. Yang ni adalah D1. Yang ni adalah T2. Yang ni adalah T1. So D2. D2 dia adalah kosong. See here. It's kosong. D1 dia adalah 2. So T1 dia. T2 dia adalah 12. Dan T1 dia adalah 8. So tadi ni adalah D2. Yang ni adalah D1. Yang ni adalah T2. Ini adalah T1. Okay. So kat sini kita akan, kita boleh buat kiraan dia. D2 dia tadi adalah kosong. D1 dia adalah 2. Okay. Bahagi dengan T2 tolak T1. T2 dia adalah 12. T1 dia adalah 8. So, kita akan dapat negatif 2 bahagi 4.
which is negative 1 per 2, which is 0.5 meter per second. Okay, so nampak tak beza dengan yang tadi, yang sini dengan sini? Sebenarnya speed dia adalah sama, cuma satu positif, satu lupa tak negatif. Cuma satu positif, satu lagi negatif. Beza dia adalah dia punya arah. Kalau positif, maksud dia dia bergerak ke, dia jauh daripada satu point, daripada rumah dia. Whereas kalau dia ke negatif, maksudnya dia patah balik. See? Mudah. Okay? So, kita pergi kepada yang ni. Yang ni, daripada dua ni, kita boleh agak yang mana soalan abang tadi, di antara dua ni, si purple ni dan si hijau ni, yang mana yang lagi laju dari sudut speed. So, kalau nak buat kiraan dia, macam mana? Eh? Kiraan dia, kita boleh buat Okay, kita boleh guna notepad dia untuk kira selap. Okay, kita boleh kira D2 tolak D1 bahagi T2 tolak T1. Okay, ingat formula ni, formula speed. Okay, dengan D2 ni. So kat sini untuk purple. Okay, kita boleh buat D2 dia adalah D2 dia dekat sini. D2 dia kita boleh kira sebagai 9.5. Okey, 9.5. Beres dia punya D1 dia adalah kosong. And then T2 dia adalah T2 and T1 dia adalah kosong juga. So kat situ kita boleh buat kiraan D2 tolak D1, 9.5 tolak kosong, 9.5 tolak kosong bahagi dengan 2 tolak kosong sama dengan 9.5 bahagi 2. Okay, jawapan dia adalah yep, 2. Okay, jawapan dia 9.5 bahagi 2. Berapa 9.5 bahagi 2? 4.75. Yeah. Yes. 4.75 meter per second. So, inilah dia. Ni untuk yang purple. So, kita buat pula untuk yang hijau. Green. So, untuk green, dia punya D2 dia dekat sini. Kan? Sini. So, D2 dia 8. D2 sama dengan 8. D1 sama dengan kosong. And then T2 sama dengan 8. Oh no, 4. Salah. Kita nak ni. Kita nak, untuk kita nak compare, kita kena guna ni yang sama. Tak payah, tak apa. Okay, kita buat 4. 4, T1 dia adalah, so kalau kita buat speed equals to 8 tolak kosong bahagi dengan 4 tolak kosong. Okay. Dan kita akan dapat 8 bahagi 4. Bahagi 4 sama dengan 2. So speed dia adalah 2 meter per second. So daripada situ kita boleh nampak yang hijau tu dia lagi slow dan yang apa purple tu dia lagi laju. Ini menunjukkan kat kita kalau untuk distance time graph, kalau dia lagi mencanak ke atas, maksudnya dia lagi laju. So kalau dia mendata adalah dia tidak bergerak, yang ni dia makin laju,
makin laju. So ni apa yang korang perlu buat hari ni. Dan juga ada penambahan sikit untuk kelas-kelas yang sebelum ni. So, abang akan bagi latihan, abang harap korang boleh buat. Kalau tak tahu apa-apa, boleh tanya, abang akan bagi link untuk kita nak live stream nanti. Okay. Tujuh untuk hari ni. Abang akan bagi latihan, abang nak korang buat. Benda ni simple je, so sepatutnya korang boleh buat. Okay, tujuh untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.